hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana Nabi alaihissalam menyebutkan bahwasanya malaikat itu la tadkhulul malaika. Nah, ini hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, bahwa beliau bersabda alaihi salatu wassalam, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala suratun illa raqman fi thawbin. Malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing atau ada gambar, illa raqman fi thawbin, kecuali gambar yang ada di pakaian. Jadi apa makna gambar yang dipakai itu? Bisa jadi memang tadi gambar-gambar yang ada di dalam kain gitu loh. Memang kejadian ketika Nabi SAW melarang Aisyah untuk menutup dinding itu dengan kain yang ada gambarnya. Ada ya orang dulu merajut ya, pakai benang ya. Itu ditarik sama Nabi SAW, lalu sama Aisyah dibikin bantal-bantal, sarung bantal. Disinilah para ulama mengatakan akhirnya gambar-gambar yang dihinakan. Artinya di karpet, diinjak, ya. Kemudian di tangan, ini berkaitan dengan gambar yang tidak memiliki bayangan, maka itu masih diperbolehkan menurut pendapat sebagian ulama, walaupun tadi kita sudah bahas ada banyak ulama yang mengharamkan secara mutlak sebenarnya, baik yang memiliki bayangan atau yang tidak memiliki bayangan. Tapi kalau dihinakan diperbolehkan.